Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe channel ini. Semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberuntungan, dan diwujudkan segala apa yang menjadi keinginan Anda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Pada video kali ini kami akan mengulas tentang 7 arti mimpi diikuti anjing yang penuh makna untuk kehidupan. Simak video ini hingga akhir agar Anda paham betul mengenai apa yang telah kami sajikan pada kesempatan kali ini. Pernahkah mengalami mimpi diikuti anjing? Mungkin bagi sebagian orang, mimpi diikuti anjing adalah mimpi yang menyenangkan. Namun, mimpi ini juga bisa dianggap sebagai mimpi buruk atau beberapa pada orang lain. Mimpi tentang anjing memiliki banyak makna untuk kehidupan. Banyak orang menganggap anjing adalah hewan peliharaan yang bersahabat dengan manusia, sehingga mimpi anjing memiliki makna yang baik untuk kehidupan masa depan. Yang pertama, mimpi diikuti anjing. Secara umum, mimpi diikuti anjing adalah gambaran suatu kewaspadaan. Anda harus selalu waspada dalam segala situasi, jangan terlalu percaya dengan orang lain, karena bisa saja orang terdekatmu yang akan menghancurkan kehidupanmu. Yang kedua, mimpi diikuti anjing putih. Persiapkan dirimu saat mengalami mimpi diikuti anjing putih. Mimpi ini adalah gambaran dari sebuah kekalahan yang dialami di masa depan. Tidak masalah jika saat ini mengalami kekalahan, tapi jangan pernah menyerah dalam berusaha mencapai segala impianmu. Yang ketiga, mimpi diikuti anjing hitam. Ada kehampaan dalam diri pemimpi kalau mengalami mimpi diikuti anjing hitam saat tidur. Mungkin saat ini pemimpi merasakan kosong di dalam hati. Selain itu, pemimpi memiliki ketakutan akan masa depan dan dikejar-kejar dengan masalah yang belum selesai. Yang keempat, mimpi berlarian bersama anjing. Memiliki anjing peliharaan memang sangat menyenangkan karena bisa berolahraga dan berlarian bersama anjing di rumah. Mimpi berlarian bersama anjing memiliki arti kalau kamu sedang hidup dalam lingkungan yang positif, rukun, dan membawa kedamaian atau kebahagiaan dalam hidup. Yang kelima, mimpi digigit anjing. Mimpi digigit anjing bisa bikin merinding pemimpi. Mimpi ini merupakan tanda kalau di hidupmu sedang tidak seimbang. Ada sebuah masalah yang harus kamu selesaikan, dan ada konflik dalam hubungan pertemanan, hubungan asmara, dan pekerjaan. Karena digigit anjing ini adalah gambaran dari pengkhianatan dari orang lain. Yang keenam, mimpi dikejar gerombolan anjing. Dikejar satu anjing saja sudah sangat menakutkan, apalagi jika dikejar gerombolan anjing. Mimpi ini menunjukkan kalau di dalam hidupmu sedang mengalami banyak masalah yang sangat rumit dan susah untuk diselesaikan. Beban masalah yang begitu banyak ini diibaratkan dengan segerombolan anjing yang mengejarmu. Yang ketujuh, mimpi mendapatkan anjing mati. Berwaspadalah jika mimpi mendapatkan anjing mati, karena mimpi ini memberikan petunjuk padamu kalau ada orang yang sedang menghancurkan karirmu. Di masa depan, kamu juga mengalami kemerosotan ekonomi yang sangat drastis karena bisnismu bangkrut. Apa saja yang Anda alami setelah hal ini terjadi dan setuju tidaknya mengenai hal ini? Silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.